Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petua 90 guys. Jadi guys, di video kali ini seperti biasa kita mau nge-review mobil, yaitu salah satu angkutan umum di Kabupaten Bogor guys. Nah ini mobilnya guys, dan apa saja yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut guys, dari mulai eksterior, pelek, dan lain-lain guys. Pokoknya kita langsung saja tanya ownernya ya, apa saja yang sudah di modif guys. Om, sini om. Asik. Nah, ini ownernya guys. Halo om. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini mobil angkot ya? Iya angkot. Tapi kelihatannya kayak bukan angkot om ya? Kalau ini mobil jurusan mana sih om? Ciapus BTM. Bogor. Ciapus BTM? Iya. Bogor. Oh iya iya. Kabupaten om ya? Kabupaten. Kabupaten nih. Nah, perkenalan diri dulu om, namanya siapa om? Ya. Nama saya Jenal. Rumah di Warung Loa. Warung Loa ya. Yang punya mobil jelek ini. Oh, ownernya ini guys. Nah, Om Jenal ya? Iya. Dari Ciapus om ya? Apa namanya? Warung Loa. Warung Loa ya. Oke. Om, ini kalau angkot setorannya berapa sih om? Sehari? Kalau sehari 140. Soalnya kan disip. Oh disip, 2 hari sekali nariknya ya? Ya, operasinya gitu guys ya. 2 hari narik, sehari libur. Sehari libur, ya. Jadi awet guys ke angkot ya. Mantap. Nah, Om Jenal, ini konsepnya kemana arahnya nih? Simple sih. Konsepnya ke arah simple aja ya. Simple aja ya. Oh iya, pantesan emang simple nih guys, mobil keren. Nah guys, ini berhubung cuaca nih Om Jenal ya. Iya, cuaca ini. Mau hujan nih guys ya. Om, kalau ini basicnya apa sih? Carry 10 tahun 2003 ini. 2003 ya? Ya. Kawasurinya ini om ya? Panjang yang tunggal. Yang kaca belah itu ya? Oke guys, keren keren keren. Langsung saja om ke modif ya. Si keren nih. Om, dari atas ke bawah dulu om ya. Siap. Nah, dari kaca dulu om. Nah ini banyak nama-nama komunitas om ya? Komunitas. Apa aja om nih? Dari ini nih? Ini Project Santuy, komunitas tongkrongan. Iya. Kalau ini Panguyuban. Kalau AIC, Panguyuban ini. Panguyuban ya. Panguyuban. Yang kemarin anniversary di Bandung om ya. Ya? Nah, guys, kebetulan Om Jenal juga ikut apa? Kontes ya. Kontes. Kemarin. Juara om ya. Juara. Juara. The best apa sih om? Cutting sticker. Cutting sticker ya. Kerapian itu om ya. Iya. Keren loh. Membawa piala nih. Mantap om. Lanjut om. Kalau ini Jocrot, komunitas saya. Kalau Jocrot. Pribadi. Pribadi. Iya. Racing community om ya. Racing community. Nah, kalau ini apa sih om? Al-Kabi. Ini nama anak saya. Oh, nama Al-Kalifi. Oh iya ya. Iya iya, anak Om Jenal ya. Lanjut Om. Nah, wiper Om, wiper. Kalau wiper ini pakai, kalau nggak salah ini punyanya preman. Biar bersih kacanya. Oh ya. Iya ya, yang suka biar dipakai karena pribadi Om ya. Keren keren keren, mantap. Kalau ini pakai apa sih Om? Ini cuma variasi doang. Oh, variasi doang. Iya. Om. Nah, ini kan kalau biasanya ya, kalau carry itu lampunya bukan kayak gini om ya? Iya. Spek om, lampunya om. Turun bawah dikit om. Ini ya. Lampunya di custom pakai bilet. Bilet ala-ala. Ala-ala. Bilet ala-ala. Beli apa bikin sendiri om? Kalau ini ya? Bikin sendiri. Bikin sendiri ya. Pakai bilet apa sih om? Biasa ini mah yang bilet yang murah. Oh gitu, murahan tapi kualitasnya guys, keren. Kanan kiri om ya? Iya, kanan kiri. Kanan kiri. Nah, ini dalamnya juga pakai apa sih, Om? Dalamnya ini pakai list, masih lampu juga. Oh, lampu juga. Lampu, iya, kayak running lah. Om, kalau grill ini kilap nih, Om. Ya, pakai apa nih, Om? Ini pakai Scotlet Chrome. Scotlet Chrome. Dibungkus lagi, Om ya? Dibungkus lagi. Oh, iya. Jadi kesannya itu ke mobil, guys. Ya simple bener, simple. Om, 4 nomor, Om? 4 nomor cuman pakai Mika doang. Mika doang ya. Nah, Om Jenal, pemanis bumper Om. Ini juga kayaknya udah di custom juga. Iya, ini di custom. Buatan siapa Om? Teman ini. Oh teman, iya. Kalau ini pakai apa Om? Itu cuma variasi doang. Dedarekan ya? Dedarekan. Dedarekan. Om, nah setahu saya kalau carry ini bumpernya nggak gini Om ya? Iya. Diapain Om? Di custom lagi, dirobah. Oh, biar kayak
ada manis-manisnya gitu. Kayak minuman aja ya guys ya, kayak ada manis-manisnya. Nah, Om Janal, nah ini juga ada bujang second Om ya. Itu apa sih Om bujang second? Ya, ini masih komunitas tongkrongan. Oh, komunitas juga. Iya, Ciapus ya, Bogor ini ya, ya. Track. Kalau banyak komunitas, mm-hmm. biar tambah banyak rezeki. Banyak saudara juga. Ya. Intinya kita silaturahmi ya Om ya. Cakep. Oke Om, segitu saja ya dari depan ya. Siap. Samping Om, samping. Nah gini guys, kalau mobil simple sama ownernya slow di lap-lap loh. Nih, tuh. Nggak betah nih guys. Om Jana, nah. Ya. Dari sebelah samping kanan Om ya? Iya. Om, apa ini Om? Pakai apa Om? Crockbox. Crockbox? Iya. Crockbox apa sih Om namanya? Nggak, kurang tahu ya kalau ya. Namanya. Tapi yang pasti kalau liternya, kalau nggak salah 8.500 liter. Iya. Masuk. Kapasitas air tuh. Ya. Uish. Nah, Om. Kalau ini dudukannya sama. Kalau dudukannya ya, ini beda lagi. Beda lagi. Dia dari Roprak. Roprak. Heeh. Spill Om harganya berapa nih, Om? Kalau harga? Iya. Ya lumayan sih. Berapaan tuh, Om? Kalau buat diangkut sih, Rp4.000. Iya. 4 juta itu ya? 4 juta. Udah termasuk ininya Om, dudukannya gimana? Belum. Oh, belum. Kemarin beli second 500. Ininya? Ininya doang. Dudukannya ya, apa ya. Namanya? Roprak. Rok. Kalau misalnya rop, ini Roprak, Roprak ya gitu. Ya namanya Roprak ini. Roprak ya. Kalau dudukannya tahu namanya apaan? Iya. Yeah. Ini panjang banget Om ya? Iya. Keren ini. Kayaknya saya baru lihat Om nih. Roprak kayak gini nih ya. Biar beda sama yang lain. Iya, kan biasanya kalau yang panjang gini merek. Iya, yang slim paling cuman segini. Terus iya. Ada yang kemarin kapasitasnya 6.500. Yang segini. Agak kecilan ya? Iya. Iya. Kalau kita kan pengen beda dari yang lain. Beda dari yang lain, guys. Keren. Lanjut, Om. Nah, kalau ini pakai kaca apa nih, Om? Ini kalau kita bilang sih kacanya kaca Bluetooth. Kaca Bluetooth. Iya. Ya kan... Kalau angkot nggak gini ya kacanya? Enggak. Perubahan Om ya? Perubahan. Dirubah lagi? Jadi kaca Bluetooth namanya. Kaca Bluetooth guys namanya? Ya udah tahu. Netizen berisik. Iya, kadang-kadang netizen berisik. Berisik. Kalau ya. Kita mobilnya jelek diketawain. Gitu. Iya, iya, kalau kita iya. Bagus, ya paling... Sama sih kita main juga. Jadi serba salah kalau sama iya. Netizen. Pokoknya apa gitu ya? Iya, makanya itu. Bingung saya juga. Pakai antena apa nih Om? Ini GM500. GM500 iya. Ya? Oh iya, cakep. GM500, ini bisa dicopot kan Om ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Cakep, keren. Nah Om. Pelek Om. Nah, peleknya nih guys, keren. Pelek apa nih Om Jenal? BBS ring 13. Iya, terus? Lebarnya 7 in. 7 in. Kalau dari ban kita pakai ukuran 175/60. Profil bannya ya? Iya. Oke, Campiro Om ya? Campiro. Kalau ET-nya berapa nih Om, pelek? Kalau nggak salah 25 ini. 25 ya? Kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah ya guys ya. Kalau tahu BBS ring 13, komen aja ya. Iya. Om Jenal, nah... Ini kan mobil CPR Om ya? Iya. Saya juga tadi pas naik agak gini lah gitu ya. Kaki-kakinya gimana Om? Kalau kaki-kaki, ya standar sih, maksudnya masih enak dibawa lah. Kalau buat suspensinya masih main ya? Masih main. Masih main guys, keren. Oke. Nah Om, maju dikit Om. Ini Om nih, wah ini sampai retak-retak gini guys. Bayangin aja nih guys, ini berapa jari nih? 3 jari nih guys. Ini kalau ada polisi tidur gimana Om Jenal? Ya paling gasruk. Gasruk dikit ya. Retak-retak nih guys ya. Patah-patah ini jadi iya. Om ya. Nah ini pakai apa sih Om? Kalau ini spoiler. Spoiler bekas apa gitu? Mobil sedan kalau nggak salah. Sedan ya. Cuman nggak tahu sedannya sedan apa. Sedan apa? Kalau yang tahu juga komen lagi guys ya. Benar. keren. Mantep nih guys ya. Widih. Spoiler. Nah, Om Jena.
depannya nih guys, ini nggak masuk om ya, nggak masuk nih guys ya, nggak masuk. Tapi masih main guys. Oh ya, sama om, ini juga sama, masih sama kayak yang belakang gitu ya. Belakang. Ting 13 om ya. Masih 13. Iya. Nah, ini ada apa nih om ini? Manis. Keren. Kayak biliar gitu ya om ya, iya. Bola biliar gitu ya. Nah om, ini kan speknya sama ya, depan belakang. Kakinya om, ceper. Kalau kaki masih iya. Sama sih, masih main. Mm-hmm. Kita kan mainnya biar yang bawa nyaman, penumpang pun nyaman. Oh gitu. Biarpun iya. Ceper, tapi tetap masih enak lah. Enak lah gitu. Iya gitu. Setelan penumpang om ya. Setelan penumpang. Mm-mm. Takutnya kalau bawa penumpang yang perutnya hamil. Takut berusut. Tapi alhamdulillah ya. Sih ini mobil ceper. Ya. Enggak kayak yang biasanya kan mobil ceper tapi abrug-abrugan. Gitu. Pokoknya gini-gini ya. Kalau ini. Terus. Mode standar ya. Iya. Kalau misalnya dibawanya juga kayak standar aja. Tapi ini om, kalau kapasitas muatan full, ini gasruk nggak depan belakang? Kalau gasruk, enggak sih kayaknya. Enggak, iya. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya ini, soalnya kan nggak kedengeran gitu. Aman pokoknya om ya? Aman pokoknya. Aman ya. Yang nggak aman ini doang gini guys, yang mentok sih doang. Spiller om ya? Spiller. Oke. Naik dikit om. Nah. Om, kalau ini... bodinya udah pakai cutting apa gimana? Ini cutting. Cutting ya? Iya, cutting. Cutting apa sih om namanya? Cutting stiker sih. Maksudnya. Cutting stiker ya? Cutting stiker. Keren ini. Kalau ini terinspirasi sendiri apa gimana om? Kalau ini inspirasi sendiri. Sendiri ya. Oke. Mantap, guys. Nah. Saya nemuin spion langka lagi nih, guys. Spion apa nih om channel nih? Ini kalau spion namanya saya juga nggak tahu. Iya. Cuman berhubung dulunya katanya. Iya. Anak Sagal pertama pakai. Pakai ya. Jadi dibilang spion Sagal. Spion Sagal. Iya. Di ketelahnya spion Sagal. Mm-mm. Mau kemana-kemana pun juga tetap Sagal. Ya. Spion Sagal viralnya nih guys. Padahal iya. Sagal itu bukan nama spion. Bukan nama itu komunitas. Nama komunitas guys ya. Keren. Mm-mm. Nah om. Pernah ada cerita ya, Om Jenal dulu apa? Ada yang mepet ya? Oh iya. Ada yang mepet mobil ya? Mobil Cibadak kalau nggak salah. Mobil Cibadak, iya. Katanya apa nih Om sepionnya katanya? Sama Sagal. Katanya. Sama Sagal, iya. Ditawar, Om mau dijual nggak sepion katanya? Diset, kata saya lagi dipakai. Lagi dipakai, iya. Tawar-tawar aja. Iya. Tapi nggak dikasih Om ya? Nggak dikasih. Soalnya iya. Kan sepion ini langka. Langka ya. Yang lagi pula nih guys, harganya. Lumayan. Gila. Sebenarnya bukan cuman harga. Iya. Yang susahnya ini nyarinya. Nyarinya. Apalagi kan ini originalnya om ya. Ori. Karetnya juga masih keren-keren ya guys. Keren. Sayang om kalau dijual. Iya. Meskipun tawar 1 juta nggak bakal dijual om Jenal ya. Bakal ini. Nggak bakal guys. Kemarin aja ada yang nawar 1 juta. 1 juta. Kita nggak kasih. Nggak kasih ya. Iya. Sayang. Oke. Om belakang om. Siap. Guys. Belakangnya nih. Om Jenal. Pakai ya. Apa ini om? Ini wing ya namanya? Wing. Ini om Jenal masang sendiri apa dari sononya ini? Emang dari bawaannya. Oh dari kalau bawaannya ya, ini, bawaan ya. Mobil ini. Iya. Nah ini guys, kalau sudah panca tunggal kayak gini guys nih, belah dua om ya, ya kacanya dua. Belah dua. Om, nah banyak lagi nih, stiker-stiker om, nama apa aja nih om? Proyek Santuy, Ancolokar, George Rotkrew, sama AIC. AIC, iya. Angkot Indonesia Club ya. Iya. Oke, keren, mantap. Nah, Om, ini apa, Om? Kalau The Bengkel, iya? Ini bengkel kita lah. Bengkel Om Jenal. Bengkel tongkrongan gitu. Oh, sama iya. Kalau dikit-dikit modif sih itulah. Oh, gitu. Boleh tuh ya. Kalau ada yang mau modif ya, Om ya? Silakan. Di mana alamatnya tuh? Di Babakan. Daerah masih om? Di dekat Curug Nangka. Oh dekat Curug Nangka. Tanya aja di bengkel. Di bengkel ya, pasti udah pada tahu guys. Oke. Bengkel modifikasi ya. ceper guys. Om Jenal, nah ini plat nomor juga keren ya om nih. Ada nama siapa nih om?
masih nama anak juga saya, ya. Oh iya, 25 FE guys, iya. Nih keren, di custom Om ya, custom custom keren nih guys. Om Jana, nah iya. Ini kan saya perhatiin Om ya, iya. Dari tadi stop lampunya klik-klik nih Om, jalan sendiri nih. Dia apain guys ya Om, custom? Iya, di custom. Mm-hmm. Ada aplikasinya itu. Ada aplikasi bisa apa? Bisa digonta-ganti warna, terus bisa dari jalannya bisa. Oh, pakai HP gitu? Pakai HP. Oh iya. Coba gimana sih Om? HP? Pakai aplikasi ya? Iya, pakai aplikasi. Oh iya. Oh, jadi berubah warna Om ya? Yeah. Aduh, norak banget nih. Jadi bisa. Oh iya. Aja. Oh, warna putih ya. Tadi ya. Iya, berubah warna ya. Mantap. Keren nih guys, cakep. Ini ada gambar ini lagi Om ya? Apa sih Om? Mickey Mouse. Mantap. Wih, di pakai aplikasi Om ya? Iya. Keren. Saya baru lihat nih angkot. Om, turun dikit Om. Siap. Nah, ARB Om. Iya, ini ARB. Keker ARB ini. Iya. Buat ngederek lumayan. Buat ngederek lumayan ya. Seolah-olah bukan hanya variasi aja Om Jenal ya. Ada buat makna keselamatan, makna. Guys. Iya. Yeah. Kalau misalnya teman kita butuh pertolongan, selagi kita masih bisa membantu, insyaallah. Derek Om ya. Mantap. Bisa kesini. Iya, ini ARB apa sih, Om? Ini bekas Fortuner. Bekas Fortuner. Pantesan aja keker nih, guys. Dari tadi nih. Mantap. Oh, iya bisa dicopot Om ya? Bisa. Bisa, guys. Aduh, keren. ARB. Bekas Fortuner ya, Om ya? Bekas Fortuner. Mantap. Jadi keker ya. Ini simpel, bener simpel ini. Modifikasi simpel ini. Keren. Nah, guys, ini dari belakang segitu saja Om Jenal ya? Ya. Om, dalam yuk. Dalam, guys. Dalam, guys. Nyelegon guys, ini guys joknya nyelegon. Iya, jadi kayak pakai sparko aja Om Jenal ya, jadinya ke pantat gitu pas. Awas, guys iya. Bener Om Jenal. Nah siap. Waduh, apa dulu Om ya. keren Om. Nah, dari interior depan Om ya. Siap. Otomatis kalau mobil gaul, audio Om TV-nya berapa in ya Om? Kalau ini 10 in. 10 in ya. Pakai merek apa sih Om? Android ADS. Android ADS ya. Kalau ini pakai apa? Parametric. Buat ADS juga. Buat pengaturan volume suara ya. Om, kalau speaker subwoofer-nya berapa in sih? Kita pakai 12 in. 12 in. Merek LMDD. LMDD. Iya. Iya. Mantap, kebayang nih guys suaranya blak-blak nih guys ya. Om Jenal, nah ini juga pakai vokal lagi Om ya? Iya, pakai vokal lagi. Ini berapa in Om? 6 in. 6 in? Iya. Pakai apa sih Om ini? Mereknya Hollywood ya? Iya. Hollywood. Kanan kiri Om ya? Iya, kanan kiri. Nah ini juga mounting pilar Om? Pilar. Berapa in Om? Kalau itu 3 apa 4 ya? Itu 3 kalau saya. 3 in ya? Ya 3. 3 in. Nah ini juga ada TV juga Om nih ya? Iya. Kecil nih, ini berapa in Om? 7. 7 in? 7 in, slim. Slim ya? Iya. Nah, ini guys nih, ini bapaknya TV nih. Belakangnya juga ada. Belakang juga ada Om ya? Ada. Itu pakai vokal berapa in Om? Kalau belakangnya? Belakang sama sih kayak yang di pinggir 7 in. 7 in ya? 7 in. Kanan kiri ya? Kalau TV-nya Om? 32. 32 in guys. Mantap. Ini kalau lagi santai Om ya. Iya. Jedag-jedug nih. Jedag-jedug. Keren. Nah, Om, kalau dashboard ini Om dibungkus lagi Om ya? Dibungkus. Dibungkus ya. Jadi kesannya rapi Om ya? Rapi biar. Kalau door sama Om door trim juga Om ya? Iya. Sama. Dibungkus nih semua. Ini pakai kancing-kancingnya gini Om. Iya. Semua Om, plafon nih. Semua joknya juga.
dibungkus ya. Pakai merek apa nih, Om? Auto Leader. Auto Leader ya? Auto Leader. Keren, keren, keren. Mantap. Om, kalau itunya pakai apa tuh, Om? Rumput apa itu? Rumput sintetis. Sintetis ya? Iya. Jadi kesannya itu, guys ya, kalau angkot gitu, pakai rumput sintetis, rapi, Om ya? Rapi, bersih. Bersih. Jadi, gitu. Penumpang pun kalau mau buang sampah segan. Iya, ya, mikir-mikir iya, dulu ya. Iya, pastilah malu gitu. Nah, unik nih, Om. Setir apa ini, Om? Itu setir jadul itu. Setir jadul ya? Pakai setir apa sih, Om? Carry Book. Carry Book ya? Suzuki juga, Om ya? Suzuki juga. Keren, keren, keren. Mantap. Nah, ini pakai lampu lagi, Om. Ini nggak dipasang lampunya. Oh, nggak dipasang, iya. Karena terlalu banyak lampu. Nggak apa-apa, Om. Ntar disangkanya remang-remang. Ya, biarin aja. Biar Om Jenal tuh kalau bawa mobil, kalau malam diskotik berjalan jadinya ya. Keren. Nah, ini juga, waduh, kreatif banget, Om Jenal. Keren, keren. Om, ini pakai lampu apa ini, Om? Strobo. Strobo ya? Iya. Masih aktif, Om ya? Masih. Iya. Apa nih, Om? Kaca apa nih? Ini sunroof. Oh, sunroof. Iya, sunroof apa sih, Om, namanya, Om? Copotan dari apa gitu mobilnya? Lupa saya ini copotannya dari apa. Iya, belinya? Yang penting mereknya ini Honda kalau nggak salah. Bekas siapa? Honda gitu ya? Nggak tahu nih, Pak. Bekas mobil apaan ya. Soalnya dulu pas beli, udah ada di bawah. Jadi nggak, Pak. Nggak ada. Oh, iya. Ngerti, guys, ngerti. Om, kalau proses pasang sunroof itu gimana sih, Om, prosesnya? Lumayan. Lumayan gitu, agak sulit apa gimana gitu. Kan buat nyeimbangin, Om ya. Iya. Jadi kan pakai tombol lagi, Om ya. Pake. Biar apa namanya? Biar naik bisa. Turun ya, naik turun. Cuman ini, guys, sayangnya ketutup rockbox nih, guys, ya ini. Waduh. Keren. Jadi bisa nongol, Om ya, di atasnya bisa. Ya. Bisa nongol juga nih, Om Jenal nih. Mantap. Sambil ngasuh, guys, bawa anak. Om Jana. Iya. Kan biasanya ya kalau senderan jok itu bisa apa gimana sih, Om? Kalau ya, angkot? Bisa. Kok ini gini sih, Om? Kayak mobil putura gitu ya? Biar nyaman. Oh, biar nyaman, ya. Guys. Angkot kan biasanya kalau misalnya kita bawa baut nih, biasanya suka berdua. Iya. Biar nyaman di depannya. Oh, gitu. Jadi si tangan enak, Om. Iya. Tapi kalau misalnya kita lagi bawanya nyantai, jadi bisa santai ya. Ini, ya. Tangannya kita ya. Bisa nyender, guys, gitu. Mantap. Kayak jadi mobil putura, Om ya. Ya. Kan kalau putura nyambung ya, nyambung. Dari jok itu bawah kita nih. Mantap. Keren nih mobil. Oke, guys. Nah, ini tanya-tanya bertanya nih, guys, nih soal modifikasi mobil Om Jenal. Om Jenal, nah. Om, ini untuk keseluruhan total biaya modifikasi habis berapa ini, Om, kira-kira nih, Om? Ya lumayan sih kalau lumayan ya. Hitung-hitung mah. Dari rockbox dulu nih, Om, habis berapa tadi, Om? Rockbox. Kalau rockbox 4.000. 4.000 ya. Sama dudukannya? Kalau sama dudukannya 4.5. 4.5 ya? Heeh. Belum lagi ini, Om ya? Ya. Lampu, Om ya. Lampu habis berapa nih, Om? Kalau depannya doang ya kisaran 700, 7.5 lah. 7.5 ya. Belum yang belakang ya. Kalau belakang beda lagi. Oh, beda lagi. Ya itu mah pakai aplikasi, Om ya. Iya, pakai aplikasi nih, guys. Habis berapa nih, Om, kira-kira? Kalau di belakang sepaket ini sama lampu bumper ya, 7.5. 7.5 ya. Itu satu paket ya. Satu paket. Depan belakang. Belakang. Belum beli pelek, Om. Nah, iya, BBS. BBS, iya. Berapa duit, Om, pelek? Kalau pelek kalau nggak salah dulu kita beli 4.000. 4.000. Iya. Udah plus ban. Second, Om ya? Second. Cakep. Apa bodinya, Om? Habis berapa nih, Om? Kemarin kita cuma ngesol lagi ya. Ngesol. Yang dikit-dikitnya. Habis 3.000. 3 jutaan ya. 3 juta. Belum audio, guys. Belum audio. Belum apa lagi nih ya? Spion. Nah, spion aja berapa duit nih, Om, spion nih? Spion langka. Penlangka 800.000. 800.000 ya. 800.000. Kemarin ada yang nawar 1 juta enggak dikasih. Ya, soalnya langka. Soalnya langka, guys. Ini kan bodinya udah di-cutting lagi, Om ya? Iya, di-cutting. Iya, itu cuttingan habis berapa, Om?
Kemarin pertama awal habis 700. 7.000. Cuman kita kan yang pertama enggak sesuai dengan tema. Tema yang kita mau rubah lagi. Dicopot lagi. Copot lagi. Berarti total-total habis 1.200.000. Semuanya. Semuanya. Aduh, gagal konsep awal ya. Konsep. Alah. Kita kan masuknya konsep simpel. Iya, jadi kayaknya agak banyak reka-reka atau gimana om ya tadinya ya. Jadi enggak sesuai. Enggak sesuai. Nah. Intinya guys gitu aja lah pokoknya. Kita ganti lagi. Oke. Okay. Nah, guys. Om Jenal ada TikTok-nya kan? Ada. TikTok-nya namanya apa, Om? Jenal Muhyiddin 31. Jenal Muhyiddin 31, guys. Jangan lupa di-follow juga, Om ya. Iya, biar tambah banyak teman. Follow juga nih Oplet tua. Kita aja belum follow nih. Iya, benar. Oke, Om Jenal, terima kasih banyak. Siap, sudah dikasih sama-sama kesempatan buat nge-review si Kasep. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permius, guys. Dadah.